Alright, hello Ninja no minasan, welcome back to Nobdan Sawado IG Nobdan Suka YouTube channel. Kali ini kita akan bahas-bahas ya untuk update hari Rabu tanggal 12 ya. Dan kita upload mungkin H+1 ya mungkin. Ya. Nah, banyak sekali yang belum ku-upload, jadi satu-satu lah. Jadi kita akan bahas update-nya. Dan ini plus main 1 minggu sebelum kita mendapatkan apa namanya part 2 untuk Dragon Ball Legend. Jadi kita akan lihat seperti apa yang kita dapatkan di sini, dan kita akan bahas sedikit tentang yang lain juga ya yang belum kubahas. Sotare yang pertama adalah free to play 18 ya, saya belum bahas ternyata free to play 18 kalian lah. Jadi ini dia adalah free to play 18. Elemennya sama dengan karakter 18 yang sudah di Zenkai yang lawas. Jadi untuk statnya ini lebih ke support tipe ya. Ini adalah Majin Buu Saga karakter mungkin. Yoi. Event eksklusif Android Girls Queen. Menarik, defense solid ya. Blast biasa. Untuk blue card major impact damage, efek ini aktif saat aktivasi ya. Videonya untuk farming ini nunggulah nanti hampang ya, karena storynya belum kulakuin sama sekali. Jadi ya, menambahkan 100% damage blue card, very good. Damn, plus 30% tambahan blue card damage, plus dapat satu dragon ball. Wow, not bad. Untuk green card di sini adalah random draw satu kartu, dapat key, dapat dragon ball satu lagi. Oke, okay. Pengurangan sub count, very good. Besoknya dua kartu musuh, very good. Lalu untuk main ability, draw special arts, dapat key, anti cover chain, very good. Plus 30% damage ke tim, very good. Tambahan heal tiap count. Oke, okay. Ability adalah Majin Buu Saga, event eksklusif dan Android. Android dapat support lagi saudara-saudara. Otomatis ini menendang Gamma ya. Damn, Gamma ditendang anjir. Terus untuk unique ability di sini, efek dibayarnya aktif ke diri sendiri ketika battle dimulai. 80% damage inflicted, tidak bisa di cancel. Pengurangan damage, ini solid, very good ya. Modern ya. Card draw speed level 1, minus cost, sampai tiba-tiba aktif ketika kartu ini masuk ke arena, dapat draw satu kartu, 80% damage inflicted, lock satu kartu enemy slot. Oke, sampai tiba-tiba aktif ke diri sendiri sesuai dengan jumlah karakter ini masuk di arena. Jadi ini kalian disarankan untuk masuk langsung atau lead dengan karakter ini. Oke, okay. Heal, lalu juga heal, lalu card draw speed tambahan level 2 ya. Oke, okay, this is very good. Dan ini untuk turnaround of power very good juga ya. Terus untuk lanjutannya adalah efek dibayarnya aktif setiap kali karakter ini diserang musuh ya. Di sini ada pengurangan sub count, lalu juga pengurangan ki 30, very good. Tapi aktif sekali doang ya, tapi bisa terreset. Oke, okay. Apa ini aktif ketika karakter ini mas kembali ke standby. Pengurangan subcon lagi, heal, tambahan damage untuk Majin Buu Saga dan juga Android serta allies, very good. Efeknya aktif ketika karakter ini mati. Damn, punya dead buff, this is very good. Pengurangan card draw speed serta dragon ball. Damn, this is good. Recommended ya, silahkan di farming. Terus kita bahas karena kita dapat karakter free to play lagi di sini, Bulma. Ini karakter yang belum saya miliki ya. Kita akan coba gacha. Bulma Youth. Di sini saya juga bahas untuk apa ya,
Zenkai karakter juga nanti. Karena banyak sekali yang belum saya bahas ternyata. Karena kemarin satu minggu ke belakang kita nggak bisa upload sama sekali. Damn, ini adalah Bulma ya. Dan ini adalah support untuk Dragon Ball Team, yang mana salah satu yang kusukai ya untuk tim sendiri. Untuk Blast damage 280 very good untuk free to play karakter ya. Defense tidak terlalu bagus di sini. 170 itu maksimal stat, not good ya. Track jelek tapi not bad lah. Nah, kita lihat statnya untuk art di sini ada Blast art khusus. Dapat ki dan damage tambahan. Oke. Strike blast rocket launcher major explode damage tambahan draw blast tambahan damage jika efektif ini aktif menggunakan blast art 3 kali dapat vanishing gauge 50%. Oke. Untuk green card di sini draw blast dapat key damage tambahan damage efek damage aktif ke diri sendiri sesuai dengan jumlah blast art yang digunakan. Oke. Makin banyak blast yang kalian pakai semakin GG ya di sini. Oke, oke. Kita menghilangkan enemy special action. Oke, very good. Elemen ability destroy 2 kartu 12 dan special art dapat green card ya. Heal dan key serta menghilangkan normal condition dan attribute downgrade. Lalu juga di sini anti cover change. Oke, dan heal team Dragon Ball tag lalu juga event eksklusif dan Goku blast. Kemungkinan kita dapat something tentang Dragon Ball Saga ya untuk part 2 ini. Kayaknya sih. Dan itu adalah tim saya itu, Dragon Ball Saga tim. Kita lihat, karena minggu depan kita sudah part 2 sih. Unique ability, apa sih namanya aktif ke diri sendiri ketika battle dimulai 80% damage inflicted. Ini baseline ya. Standar lah ya. Terus efek damage aktif ketika masuk ke arena blast art terus juga blast damage pengurangan subcount efek damage aktif ketika efek damage aktif ke tim karakter Goku atau tag DB. Oke. Dapat ini 10 damage dan lain sebagainya efek damage aktif ke tim Goku dan tag DB. Ini khusus tim DB pak dan ini menarik karena kita belum dapat karakter yang enggak sih kita dapat Goku sih ya karakter Goku di part 1 pak. Part 1 kan ada Goku dan Vegeta terus jadi Vegeta kan otomatis ini bisa dipakai ya kan. Tapi part 2 kemungkinan bau-baunya DB ini sih ya support GG ini pak dan ini blue ya plus main sama dengan Bulma yang versi biasa pak ya kan versi Zenkai itu juga bagus sih tapi ini lebih bagus pak ini ada cover sih nggak tapi dimana aktif setiap kali menggunakan blast ya dapat blast blast damage damage anti overcharge anti destroy card. Oke oke heal level ini aktif ke musuh ketika karakter ini berhasil mengenai musuh dengan blast lock kartu lalu menghilangkan buff efek lalu juga ini bisa menghilangkan endurance ya anti endurance juga ini tiba-tiba aktif atau anti cover change juga ya diri sendiri ketika melakukan cover change. Oke, gak ada dead buff ya kekurangannya ini gak ada dead buff doang sih. Oke, Bulma not bad very good ya lanjut kita ke Fusion Zamas. Fusion Zamas untuk
Broly udah aku bahas ya kayaknya. Ini dia Fusion Zamas ya, solid sekali start attack-nya. Ya. Battle bonus lawan Saiyan. Loh, ini sebelumnya nggak ada kah? Tetap ada ding. Tambahan damage lawan Saiyan ya. Kira ini baru pak. Kita bacain semua aja. Damage tambahan lawan Saiyan. Ini juga sama. Blue card-nya adalah Massive Impact Wave, masih impact damage, damage dan lain sebagainya. Kalau on hit dapat green card, terus juga green card ini adalah green card anti cover tank, tipe netral, bukan ding, tipe netral dan juga lock. Locknya tapi sub count ya. Untuk ultimate supreme impact damage ya. Berikut pengurangan ki 100, no switching, plus armor. Oke. Supreme ya, ini damage-nya sakit pak. Terus untuk main ability dapat ultimate heal ki, lalu ada anti endurance, namun bisa di cancel ya. Terus ultimate damage, plus shorten usup count 2. Oke. Terus juga di sini Zenka ability adalah God Key, not good. Efek dimana aktif ke diri sendiri ketika battle dimulai, ini multiplayer. Efek di bawah ini aktif ketika karakter ini kalah. Ya, yeah. Death buff ke tim, tambahan sub count minus ya. Terus juga ultra speed ke musuh health restoration dan lain sebagainya, debuff dan juga strong poison juga. Untuk unit kedua cover chain strike seperti biasa, tambahan damage setiap kali menggunakan strike atau blast. Terus juga heal, terus juga di sini efek banyak aktif sesuai dengan apa yang dilakukan musuh ya. Jika strike dan blast pengurangan ki, jika musuh ganti akan dapat vanishing gauge, dan juga ketika musuh kalah destroy semua kartu. Oke. Ini ketiga efek dimana aktif ke diri sendiri ketika karakter masuk ke arena, dapat strike, very good damage, lalu juga damage strike, lalu juga menghilangkan efek destroy kartu, very good. Efek dimana aktif ke diri sendiri setiap kali menggunakan strike art, key critical, dan juga nullify special action di sini. Anti cover check ya, kekalnya. Oke. Setiap kali yang menggunakan strike ya. Oke, very good. Terus untuk unit terakhir, efek dimana aktif ke musuh ketika mereka ganti karakter, cost tambah ya jadi 30 plus 30, terus minus critical rate. Apa ada critical rate di sini? Oke. Apa dibanding aktif ke musuh ketika menggunakan vanishing step, pengurangan ki, lock green card, dan juga menghilangkan Dragon Ball 1. Oke. Ini telah Zamas Zenkai Sutare. Jadi kita dapat raid lagi ya, tapi udah tau lah ya, santai. Dan di sini kita akan bahas untuk equipment yang baru apa sih? Ini kemarin udah kan Pusaka God Ki. Oh, equipment untuk Vegito sih. Ini equipment untuk Zamas ya, very good. Untuk Vegito kita dapat equipment sih. Apa ini untuk Vegeta?
Damn. Kita dapat equipment. Dapuk. Ini gem saya mau full lagi, Pak. What the frick, dude? Santai. Santai, ya kan? Part 2 dan part 3 mendekat, coy. Mana, coy? Ini dia. Kita dapat equipment untuk... Oh, untuk Goku dan juga... Ini, ya. Goku ini dapat equipment, kah? Damn. Damn, watak ini. Oke, okay. Di sini untuk Goku ya, timik tambahan dan lain sebagainya. Padahal umur Goku ini baru berapa bulan? 6 bulan? Ah, nggak ding, lebih dari 6 bulan ding, 8 bulan ada ya. Kita dapat equipment dia. Ini ya yang terakhir yang penting ya, dapat I tambahan timik. Intinya sih tambahan damage sih, karena karakter modern juga itu. Terus ini dia untuk Vegito, Vegito Blue. Ini dapat damage, health, baseline, defense, terus tambahan damage di sini. Ya, yang penting yang terakhir. Cardio speed level 1. Wow. Anti cover chain dan juga anti cover chain. Oh, sama anti itu. Anti rising rush. Yoi. Ini kan special action that activate when changing cover. Ini nullify enemy special action. Ya, that activate when changing cover. Anjay. Sama, Pak. When enter battlefield. Dan green card. Ini plus minus sama. Sama ini, Pak. Tapi kayaknya bisa menghilangkan apa namanya? Kemampuan rising rush kayak ya. Kayak si Kid Goku. Kan saya Kyo Goku yang bisa menghilangkan cover change. Bentar, kita bandingin, Pak. Dan jangan bisa menghilangkan anti rising rush dari Goku dan Frieza kan. Hanya ini doang yang bisa, cuy. Ini dia. Iya kan? Plusmen hampir sama, Pak. Effect Nullifies enemy special action that activate when changing cover. Yoi. Benar singras, ya kan? Gak tahu sih, bingung sih aku wordingnya hampir sama, Pak. Tapi ini seperti itu. Jadi itu sekiranya untuk bahas-bahas kali ini ya, untuk event-event ya silahkan kalian cek sendiri. Yoi, kiranya itu. Thank you for watching. Kali ini kita akan kembali lagi ke Dragon Ball. Saya mau recording PvP habis ini. Yeah. Thank you for watching. See you to the next one. Matane.